Saya Muhammad Fajar Anwar dari Universitas Indonesia. Di sini saya akan membahas masalah pengembangan ekonomi digital di Jawa maupun luar Jawa. Perekonomian digital pada saat ini di dunia sudah sangat berkembang, baik di Indonesia maupun di negara lain. Indonesia sebagai penduduk terbesar di Asia Tenggara maupun keempat di dunia, seharusnya sudah mampu memanfaatkan potensi ekonomi digital sebaik mungkin. Tetapi pada kenyataannya, perekonomian digital baru dioptimalkan di Pulau Jawa. Masalahnya adalah di luar Jawa, infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi digital kurang tersedia dengan baik. Oleh karena itu, untuk menunjang potensi ekonomi digital Indonesia, maka sebaiknya pemerintah Indonesia membangun infrastruktur ekonomi digital sebaik mungkin. Saya sudah mengetahui bahwa pemerintah sedang membangun palaparing, yaitu infrastruktur untuk menghubungkan koneksi dari Jawa dan luar Jawa, baik Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagainya. Saya pikir ini adalah solusi efektif dari pemerintah untuk mendukung ekonomi digital di luar Jawa. Dan ini akan menjadi tanda yang baik bahwa ekonomi digital Indonesia adalah ekonomi digital yang dibangun atas usaha, atas keringat sendiri, dan sesuai dengan prinsip Bapak pendiri bangsa kita yaitu Bung Karno, bahwa kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Terima kasih.